terlihat botol air itu akan menggolek menaiki bukit. Tempat ya, kita tengok sekarang ini tempat berbukit. Bukan rata ya, tempat berbukit. Air akan bergerak ke atas. Air mendaki bukit. Ini yang kita akan dapati satu keajaiban yang berlaku di Jabal Magnet. Nah, nampak air memanjat bukit di Jabal Magnet. Ini antara kekuasaan Allah yang kita dapat lihat dengan mata kepala sendiri, insyaAllah, di Jabal Magnet. Okey, ini yang kita namakan sebagai Pasar Kambing. Dalam perjalanan kita ke Jabal Magnet, banyak kambing-kambing kat sini. Bukan setakat kambing saja, tapi unta pun ada. Ini antara kemudahan yang dah ada di Jabal Magnet. Mana kata kalau nak buat majlis di sini, boleh buat majlis yang boleh sediakan. Ada package dan sebagainya. So, mungkin insyaAllah lain kali kita akan buat majlis di sini. Nampak tempat lebih besar, boleh main ke 4-5 bas, insyaAllah lebih daripada itu.